Dunia bulu tangkis memang selalu berhasil mencuri perhatian. Bukan hanya tentang olahraga yang dimainkan, namun juga atlet hebat yang berperan di dalamnya. Nah, berbicara soal bulu tangkis, atlet-atlet putri Indonesia yang memiliki paras cantik tentu saja tak lepas dari perhatian publik. Penasaran dengan sosok atlet cantik Indonesia? Yuk, berikut 10 pemain bulu tangkis tercantik di Indonesia. Marcella Gisca Islami. Cantik, bertalenta, serta berprestasi, sepertinya sangat cocok untuk atlet bulu tangkis, Marcella Gisca Islami. Perempuan yang kerap disapa Gisca ini merupakan atlet spesialis ganda campuran yang berasal dari Blitar. Ia mulai bergabung dengan klub bulu tangkis PB Jarum di tahun 2013. Tak bisa dipungkiri, kehebatan serta paras cantik Gisca saat berada di dalam dan luar lapangan memang selalu berhasil mencuri perhatian. Paras cantik, tubuh yang profesional, serta gaya yang modis membuat orang-orang menganggap Gisca ini juga cocok menjadi seorang model. Tak hanya cantik, Gisca juga telah menorehkan banyak prestasi. Mulai dari mendapatkan medali emas PON 20 Papua 2021 ganda putri, medali emas PON 20 2021 beregu putri, dan masih banyak lagi. Gregoria Bariska Tunjung. Atlet bulu tangkis cantik Indonesia juga berhak disandang oleh Gregoria Bariska Tunjung. Perempuan kelahiran 1999 ini merupakan salah satu pemain andalan Indonesia di sektor tunggal putri yang mencetak sejarah sebagai juara tunggal putri kejuaraan dunia junior BWF 2017 di Yogyakarta. Setelah terakhir kali Indonesia menjadi juara pada seri pertama kejuaraan dunia junior BWF di Jakarta tahun 1992. Ia juga digadang-gadang mampu menjadi the next Susi Susanti. Selain berhasil memenangkan berbagai laga, wajah manisnya juga berhasil memenangkan hati seorang musisi tanah air, Bika Angelo. Hubungan cinta vokalis The Overtune dan pebulu tangkis manis ini pertama kali terungkap pada tahun 2018 lalu. Bahkan, Bika dan Georgie saling bergantian menghadiri acara dari masing-masing. Bellatrix Manuputri. Bellatrix Manuputri tentu patut masuk di jajaran atlet bulu tangkis tercantik di Indonesia. Bahkan, banyak yang menyebut wajahnya sangat mirip dengan aktris Alexandra Gottardo. Jika dilihat sekilas, keduanya memang memiliki kemiripan. Sama-sama memiliki alis tebal, hidung mancung, serta mata yang belok. Apalagi saat berpose tersenyum seperti ini. Benar-benar mirip ya. Nama mantan pebulu tangkis ini mulai melejit usai mengharumkan nama Indonesia setelah meraih emas cabang bulu tangkis tunggal putri SEA Games 2013 di Myanmar. Dia juga turut membawa Indonesia meraih perunggu di ajang Piala Sudirman 2015. Ripka Sugiarto. Berbicara tentang atlet bulu tangkis cantik Indonesia, sepertinya atlet Ripka Sugiarto gak boleh kita lewatkan. Atlet yang bermain di sektor ganda putri ini juga memiliki paras yang cantik, serta gaya yang modis. Bahkan, kecantikan Ripka berhasil membuat seorang Rian Ardianto jatuh hati, di mana Rian juga merupakan seorang atlet bulu tangkis putra. Diketahui Ripka Sugiarto memulai karirnya dalam dunia bulu tangkis dengan bergabung ke PB Jarum pada 2013. Sejumlah prestasi pun telah berhasil diraih oleh si cantik Ripka ini, termasuk berhasil memenangkan gelar juara senior internasional pada turnamen Indonesia Master 2019. Rizky Amelia Pradipta. Mantan atlet bulu tangkis yang satu ini juga memiliki paras yang tak kalah cantik.
Ia adalah Rizky Amelia Pradipta, pemain bulu tangkis yang punya senyuman manis, nomor ganda putri dan campuran. Rizky Amelia bahkan mendapatkan julukan Inces dari banyak pencinta bulu tangkis Indonesia. Dulunya, Rizky Amelia ini selalu tampil tanpa hijab. Namun sekarang ia terlihat tampil semakin cantik dengan balutan hijabnya. Rizky Amelia pernah menjuari kejuaraan Vietnam Open, China Taipei Open, hingga Malaysia Grand Prix Gold. Dan membuat Rizky Amelia mencapai ranking 10 besar dunia hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Tasya Farah Naila. Tasya Farah Naila adalah atlet bulu tangkis cantik sekaligus termuda asal Indonesia. Bahkan, Tasya Farah Naila mengawali karirnya lewat level internasional di Singapura. Pada tahun 2015, yakni ketika usianya masih 11 tahun. Saat ini, Tasya bergabung di Platnas PBSI yang merupakan jebolan klub Jaya Raya Jakarta. Ia juga menempati ranking 33 dunia junior BWF untuk tunggal putri. Meski berusia muda, tetapi namanya berhasil mencuat saat ia tampil dalam PBSI Home Tournament tahun lalu. Ia juga berhasil menembus final Bangladesh International Challenge 2021. Bukan hanya itu, pada Juli 2021, situs resmi badminton Asia menuliskan Tasya Farah Naila dinyatakan sebagai atlet junior terbaik di benua Asia. Wow! Belati Deva Oktavianti. Atlet bulu tangkis cantik putri yang identik dengan gingsulnya ini adalah pembulu tangkis nomor ganda campuran yang lahir di Serang 1994. Ia merupakan pemain asal klub TB Jarum. Pembulu tangkis cantik ini juga disebut-sebut mirip dengan Marsyanda. Kalau dilihat-lihat sih memang mereka agak mirip ya. Oh iya, yeah. Belati Deva Oktavianti ini merupakan andalan Indonesia di ganda campuran yang mengukir banyak prestasi internasional seperti menjuarai Denmark Open, France Open, dan juga All England. Bukan hanya itu, si gadis cantik ini juga menjuarai 3 seri BWF Grand Prix seperti Chinese Taipei Master dan Indonesia Master bersama Ronald Alexander dan Vietnam Open Grand Prix bersama Alfian Eko Prasetya. Febi Valencia Dwi Jayanti Gani. Febi Valencia merupakan salah satu atlet bulu tangkis cantik milik Indonesia. Febi menjadi pusat perhatian usai tampil di SEA Games 2021 lalu. Kala itu ia dipasangkan dengan Ripka Sugiarto. Febi Valencia bersama dengan Lisa Ayu Kusmawati juga pernah sukses menjuarai jarum sirkuit nasional Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Open 2017. Pada tahun 2018 bersama Metia Inayah Cindiani yang sukses menjuarai Junior Grand Prix India. Bukan hanya itu, dia dan Yulvira bahkan juga sukses menjuarai BWF World Tour Super 300 di Spain Master pada tahun 2021. Yulvira Barkah. Pencinta bulu tangkis kayaknya udah kenal nih sama pemain bulu tangkis cantik Yulvira Barkah. Karir profesional atlet cantik ini ia mulai saat ia bergabung pada klub Mutiara Kardinal Bandung. Diketahui Yulvira Barkah merupakan bagian dari timnas junior yang memenangkan medali perunggu di Asian Junior Championship pada tahun 2015 silam dan menjadi juara di Spain Master 2021 bersama Febi Valencia. Lisa Ayu Kusumawati. Pemain bulu tangkis tercantik di Indonesia yang terakhir ini ada Lisa Ayu Kusumawati. Lisa Ayu Kusumawati ini lahir di Sleman, Yogyakarta. Karirnya dimulai ketika ia bergabung di klub TB Jarum pada 2012 silam. Ia juga masuk dalam deretan atlet ganda campuran utama Platnas PBSI pada tahun 2022.
Tak hanya paras yang cantik, Lisa Ayu ini juga memiliki segudang prestasi. Di antaranya ia pernah meraih kejuaraan nasional Jumnas 2017 Ganda Taruna Putri, juara pembangunan Jaya Cup Junior 2018 Beregu Campuran, juara Malaysia Junior International Challenge 2018 Ganda Campuran, dan masih banyak lagi. Nah itu dia 10 pemain bulu tangkis tercantik di Indonesia. Aku sampai bingung loh ngumpulinnya. Soalnya atlet bulu tangkis Indonesia rata-rata cantik sih.